Selalu diukur, papa juga selalu diukur. Lagi apa yang dibuat ini, Mas? Ini buat kerak manis, Pak. Oh, anu hias, termasuk ornamen hiasan lah, ya. Begitu ya. Oh iya iya. Oh iya, menjadi kelihatan lebih lebih anu Betul, lebih. Gagal, Pak. Iya, lebih manis. Betul. Luar biasa. Iya. Nah, ini perahu produksi dari Rick Bronang Fiberglass. Yang dipakai kayu apa itu, Mas? Mahoni. Oh, mahoni. Mahoni kayu keras itu. Iya. Iya. Luar biasa. Ini dibuat buat pemanisnya. Iya. Nah, ini proses pembuatan perahunya seperti begini, sedulur. Oh, itu yang lagi laminating di bagian belakang. Iya. Iya, luar biasa lah. Okay. Wah, ini. Itu catnya, itu cat apa, Mas? Oh, iya. Ini situasi pekerjaannya. Nah, ini para pekerjanya, ini luar biasa. Iya, di perusahaannya Lek Bronang ini. Oh. Nah. Ini proses apa namanya, Mas? Laminasi ya. Nah, ini proses laminasi sedulur seperti ini. Iya. Untuk pesanan mana barangkali bisa tahu, Mas? Ini dari apa? Pelanggan dari Garut, kalau nggak salah. Oh, dari Garut ya. Ciracas. Iya. Oh, Ciracas ya. Oke. Oh. Nah, ini. Ini tadinya ukuran berapa-berapa, Mas? 1 meter. 1 kali 9, kemudian dibesarkan menjadi 2 kali 9 ya. Oh, ya bisa. Itu apa? Cat apa-apa, Mas? Oh. Iya, luar biasa. Biasa aja. Kalau ini proses apa, Mas, ini, Mas? Ini bikin deck, Pak. Oh, bikin. Nah, ini tulangan-tulangan bikin deck, nanti kita ditaruh di atas belakang kau. Iya. Dilapis dengan ini. Metal. 400 ukuran 400 dilapis. Oh, gitu ya. Untuk sampai kering berapa lama ini tadi dipakai? Sampai kering sekitar 5 menit kering, Pak. Oh, sudah 5 menit aja sudah kering ya. Kita tergantung pakai pengeringnya, Pak. Oh, gitu. Iya, thinernya ya. Oh, betul. Maaf, Mas, nama siapa ya? Kasmino, Pak. Oh, Pak Kas, iya, terima kasih. Nama panggilan sehari-hari dikasih nama Pak Jo. Oh, iya, maaf ini. Iya, Pak. Ini bersama dengan apa ya, teknisi-teknisi di Lek Bronang Fiberglass.
Luar biasa. Pernah keluar daerah Mas? Di pesan ke... Pernah dulu dikirim di Pontianak. Oh. Di kerja di TPM Pontianak. Oh gitu ya. Salam Peter. Oh, luar biasa. Di Lampung bikin tahu juga sama Peter. Hmm, di Lampung. Kalimantan kemarin itu teman dulu. Iya, iya, iya. Ah, luar biasa lah. Nah, ini kalau keahlian kalian seperti ini tidak semua orang bisa. Oleh karena itu anak-anak muda, ayo belajar nih. Belajar sambil cari uang. Belajar sambil cari uang ini anak-anak muda, anak-anak yang di SMK, SMK itu coba. Iya.